Sila berdoa di dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mulakan kebaktian kita pada hari ini. Mari kita puji Tuhan, gendong bilangan 118. 118. Firman Tuhan di dalam Alkitab, terlebih dahulu kita berdoa, kita memohon Tuhan agar Tuhan terus memberkati kita melalui firman Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan, juga damai sejahtera dalam belajar firman Tuhan. Tenangan itu sangat penting. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin setiap hati kita, maupun yang menyampaikan firman Tuhan dan yang mendengar, sama-sama mendapat berkat rohani dari Tuhan. Mari kita sehati sejiwa sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa. Haleluya, 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 haleluya.
Oh,
Terlebih dahulu saya mengucapkan salam sahabat, salam damai sejahtera kepada rakan sekerja, pendeta, penatua, diaken, diakenis, dan juga seluruh jemaat-jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita berpeluang untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani secara talian yang diadakan di Gereja Timohan pada hari ini. Ini merupakan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita seharusnya mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan setiap kita. Karena kesempatan itu tidak selalu ada. Saudara, pada pagi ini kita akan belajar bersama-sama berkongsi firman Tuhan sebagai ulang kaji, yaitu berjudul firman Tuhan yang dikongsikan bersama berjudul Kembalikanlah Kepunyaan Tuhan. Apa yang kita harus kembalikan kepada Tuhan itu hak milik Tuhan, maka kita harus mengembalikannya karena itu adalah Tuhan yang empunya. Kita tahu bahwa Tuhan Allah telah menciptakan langit dan bumi, segala isinya. Dari hari pertama hinggalah hari yang keenam, Tuhan telah menyediakan keperluan-keperluan bagi manusia untuk hidup. Tuhan itu adalah Allah yang sangat maha bijaksana, maha kaya, maha pemurah. Namun Tuhan menuntut satu hal dari kita yang harus kita kembalikan, karena itu adalah kepunyaan Tuhan. Walaupun Tuhan itu adalah Allah yang maha kaya, Dia mau kita supaya menuruti perintah-Nya, supaya kita menjadi seorang yang taat di hadapan-Nya, supaya kita tidak akan melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena betapa besarnya Tuhan Allah yang kita sembah itu. Mari kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Sila lihat Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-29 hingga ayat 31. Kejadian pasal pertama ayat 29 hingga ayat 31. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang keenam. Pada hari yang keenam, Tuhan telah selesai menciptakan segala sesuatu. Menurut di dalam ayat 31, Allah melihat. Dia melihat apa yang dia telah ciptakan di angkasa. Dia juga telah melihat apa yang ada di bumi dan apa yang hidup. Termasuklah binatang-binatang dan manusia. Apabila Allah melihat semuanya itu,
sungguh amat baik. Hasil daripada ciptaan Tuhan itu adalah amat baik. Di dalam ayat yang ke, ya, di dalam pasal yang kedua, mari kita melihat pasal yang kedua, Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat yang kedua. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Saudara yang kukasih dalam Tuhan, Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, buku Tuhan yang sangat-sangat berharga. Tidak ada tolak bandingnya. Karena ya, bermula daripada pasal yang pertama hingga pasal yang kedua, tercatatnya bagaimana asal-usul dunia ini diciptakan menurut ya, menurut harinya. Dan di dalam pasal yang kedua, di mana Tuhan telah berhenti dari segala penciptaannya, dia telah berhenti. Apabila dia telah berhenti, kemudian dia telah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Sungguh heran sekali. Sebelum ada hukum hari Sabat, sudah ada ya perhentian yang disediakan oleh Tuhan. Beberapa ribu tahun kemudian barulah ada hukum, yaitu tentang mengenai hari Sabat, yaitu apabila Musa naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan kedua law batu, ya salah satu daripada hukum yang keempat yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan di dalam ayat yang keempat, di mana apa yang telah dicatatkan dalam Alkitab merupakan satu riwayat ataupun catatan ataupun sejarah yang harus kita tahu bagaimana lengkapnya Alkitab ini mencatatkan mengenai penciptaan-penciptaan Tuhan yang maha dahsyat. Maksudnya, Tuhan lebih tahu keperluan-keperluan manusia itu hidup. Tuhan juga menciptakan hari yang keenam manusia itu. Yaitu manusia diciptakan pada hari keenam, maka ya hari ketujuh Tuhan juga menetapkan satu istirahat bagi manusia itu sendiri. Sama seperti Tuhan beristirahat pada hari ketujuh itu, yaitu hari Sabat. Baik, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan itu adalah Allah yang sangat maha tahu. Setelah dia menciptakan manusia, maka Tuhan telah juga yaitu membuat satu Taman Eden, di mana taman ini
ditumbuhi oleh berbagai-bagai pohon dari bumi, supaya menghasilkan buah, manusia itu dapat memakan dari buah-buah tersebut. Selain daripada itu, Tuhan juga menumbuhkan ya pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Dan Tuhan juga menumbuhkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara yang kuasih dalam Tuhan, ya, Allah membuat taman di Eden dan menempatkan manusia untuk mengusahakan tanah itu. Allah telah menyediakan, Allah telah mempersiapkan segala keperluan manusia. Dan pada ketika itu, manusia hanya taat. Manusia hanya mengusahakan taman yang disediakan oleh Tuhan. Namun, karena ketidaktaatan nenek moyang kita pada ya dahulu kala, mereka telah jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan. Mereka telah mengambil pengetahuan baik dan yang jahat, karena itu adalah dilarang sekali oleh Tuhan. Dosa telah masuk. Apabila dosa telah masuk, maka itu melahirkan maut. Kematian berlaku. Kematian dari segi tubuh jasmani, ya. Contohnya, pada hari ini manusia ya boleh menjadi tua, manusia boleh kena penyakit, karena itulah upah dosa. Selain daripada itu, kematian rohani karena ketidaktaatan itu. Manusia pertama sebelum berdosa, mereka itu adalah ya mempunyai kemuliaan. Seakan-akan sama seperti ya Tuhan. Namun ketidaktaatan lebih ya menuruti pikiran sendiri, telah digoda oleh ular, sehingga mereka telah melanggar ketetapan Tuhan. Dosa telah masuk ke dalam dunia, maka melahirkan maut. Akhirnya, dosa itu telah menjelar kepada kita semua. Semua manusia telah berbuat dosa. Mari kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-6. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Roma pasal ke-6 ayat 23. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setelah mereka telah berbuat dosa, akhirnya nenek moyang kita Adam dan Hawa itu telah diusir dari Taman Eden. Bermaksud mereka tidak dapat berhubung dengan Tuhan lagi. Mereka tidak dapat masuk ke taman yang disediakan oleh Tuhan. Di sini memperingatkan bagi kita semua, perintah Tuhan yang pertama tidak ya melanggar ketetapan Tuhan. Orang yang melanggar ketetapan Tuhan, Allah tidak melepaskan orang yang telah berbuat dosa. Begitu juga di dalam ya soal memberi apa yang menjadi milik Tuhan, pasti menerima berkat. Tetapi siapa yang tidak menjalankan
perintah Tuhan tidak akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita melihat di dalam kitab Maliaki. Mari kita melihat dalam Maliaki pasal yang ketiga. Kitab Maliaki pasal yang ketiga, saya akan membaca di dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12. Ayat yang ke-6, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ayat 7, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus? Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat 11. Aku akan mengherdik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Baik saudara yang kukasihi di dalam Tuhan, sehingga pada hari ini orang-orang Yahudi di dalam hal memberi persembahan, mereka ini adalah orang yang sangat taat di dalam hal memberi persembahan. Sehingga bangsa ini pada hari ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Sejak mula, sejak bilakah mulanya hal memberi persembahan ini? Kalau kita melihat di dalam ya Kejadian pasal yang keempat, kita masih ingat mengenai yaitu Habil mempersembahkan korban bakaran dan Tuhan telah mendengar persembahan Habil itu. Kemudian Abraham juga pasal 14 ayat 28 di mana dia juga telah mempersembahkan 1/10. Yakub juga pun memberi persembahan. Di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-22. Yakub tahu memberi persembahan itu. Mari kita melihat Kejadian. Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini sudah kira-kira 5.000 tahun yang lalu, sejak dari Habel, Abraham, Ishak, Yakub, mereka ini mempersembahkan perpuluhan. 1/10 bermula daripada Abraham. Ya kalau dari Habil itu, waktu itu belum ada mata uang.
Tetapi ketika pada zaman Abraham, Yakub itu sudah ada yaitu mata uang, boleh dikira 1/10. Saudara yang kukasih di dalam Tuhan, inilah berkenaan dengan mengembalikan kepunyaan Tuhan, yaitu 1/10 itu. Di dalam perjanjian baru pun ada mencatatkan, yaitu mengenai memberi persembahan, 1/10. Di dalam kitab Lukas, pasal yang ke-21. Lukas pasal 21, mari kita melihat ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat 2, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 pesir ke dalam peti itu. Ayat 3, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ayat 4, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara yang kukasih dalam Tuhan, apabila kita memberi persembahan kepada Tuhan, biarlah kita dengan tulus ikhlas, biarlah sepenuh hati, jangan ragu-ragu, biarlah kita memberi persembahan kepada Tuhan itu adalah menurut kerelaan kita, bukan dengan paksaan. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat berapa banyak jumlah persembahan yang telah kita masukkan dalam peti persembahan. Tetapi di dalam ayat yang keempat, Lukas pasal 21 ayat yang keempat mengatakan di sini, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Kelimpahannya. Bermaksud tidak standar. Mungkin, ya, ada kemungkinan mereka mendapat uang 1.000 yang harus diberi persembahan untuk perpuluhan, ya, adalah 100. Tetapi mereka ini tidak mengikut standar, ataupun mereka ini memberi persembahan dengan niat yang tidak baik. Ada orang ketika memberi persembahan yang banyak, namanya akan diumumkan di dalam aula gereja tersebut. Ini pernah saya lihat, tetapi bukan di gereja kita. Apabila seorang itu ya memberi persembahan dalam jumlah yang sangat banyak, nama-nama itu akan diumumkan ya secara daring, ataupun nama-nama mereka itu akan dicatat dan ditampalkan untuk dilihat bagaimana dengan orang yang benar-benar ya kekurangan, berapa nilai mereka boleh ya berikan. Sudah tentunya mungkin ini perkara yang menjadi malulah seorang itu, karena nilai yang tinggi dia hanya dapat memberi nilai yang sedikit, mungkin itu yang dia mampu. Jadi ada perbedaan ya, nilai ringgit di sana. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak melihat dari segi yaitu berapa yang kita telah masukkan di dalam peti persembahan, tetapi Tuhan itu melihat seluruh hati kita, keikhlasan kita memberi kepada Tuhan. Mari kita melihat lagi di dalam Lukas
pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Memang orang-orang Yahudi ini dari segi memberi persembahan di dalam ayat ini mengatakan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ada orang bertanya begini, pendeta bagaimana cara memberi persembahan? Ada orang ya memberi persembahan apabila dia menerima gajinya secara kasar, dia akan memberi persembahan perpuluhan menurut gaji yang kasar. Ada juga orang yang ya telah menerima upahnya, gajinya, kemudian setelah ditolak ini, utang semua, jadi lebih-lebihannya, mana yang tinggal, nah disanalah dia akan memberi persembahan perpuluhan. Saudara yang kukasih dalam Tuhan, di dalam kitab Maliaki tadi kita telah membacanya, ya, apabila kita menerima berkat daripada Tuhan, maka kita, apabila kita memberi persembahan perpuluhan, perpuluhan itu adalah yang didahulukan. Itulah yang persembahan yang terbaik. Ada juga orang pada hari ini di mana, ya, apabila dia mendapat satu pekerjaan, gaji pertamanya dia akan masukkan ke dalam gereja. Gaji pertama dia akan masuk ke dalam gereja. Karena itu merupakan tanda ucapan syukur karena dia telah mendapat satu berkat Tuhan. Mari kita melihat lagi, ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Ayat yang pertama, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat empat. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian, oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara yang kukasih dalam Tuhan. Di dalam ayat yang pertama ini, ya, jemaat-jemaat yang sangat-sangat berteladan di dalam memberi persembahan dipuji oleh Paulus di sini. Di dalam ayat yang kedua mengatakan, walaupun mereka itu dicobai dengan sangat berat, penganiayaan sedang berlaku, ya, berbagai penderitaan, mereka ini tidak dilindungi oleh kerajaan, namun mereka ini dari segi memberi persembahan, walaupun mereka ini sangat miskin, dalam ayat ini mengatakan sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan.
kaya dalam kemurahan. Sangat miskin, nampaknya mereka ini sangat miskin, tetapi mereka itu kaya di dalam kemurahan. Apakah hari ini kita adalah tergolong orang-orang yang miskin? Sebenarnya kita adalah tergolong orang-orang yang kaya. Karena kita masih lagi dapat ya bersama-sama dengan keluarga kita. Kita masih lagi ya kekayaan kita diberi Tuhan, masih kita damai sejahtera melakukan apapun. Kalau kita pergi ke kedai untuk membeli belah, kita masih ada uang. Kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kadang-kadang kita tidak dapat rasakan kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Orang yang miskin itu adalah seperti yang tercatat dalam kitab Lukas, yaitu Lazarus. Tidak ada sahabat, tidak ada tempat untuk bergantung, ya. Tidak ada orang-orang yang menolongnya, sehingga dia telah meninggal karena tidak tertolong. Tetapi kita adalah di antara orang-orang yang kaya dari segi ya jasmani itu. Mari kita melihat, walaupun jemaat-jemaat di Makedonia ini miskin, namun mereka ini kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan bermaksud hari ini banyak saudara-saudara kita yang hilang pekerjaannya. Apabila ayah ataupun ibu kehilangan pekerjaan, bagaimana mereka menanggung anak-anak mereka untuk mencari makan, mencari nafkah? Beberapa tempat hari ini di mana apabila dikuarantin, mereka tidak dapat keluar rumah untuk mencari makanan. Mereka mengharapkan pertolongan daripada saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka, untuk mengulurkan bantuan. Saudara-saudara yang ya rela, ikhlas, dengan penuh kemurahan, sama ada mereka membantu dari segi keuangan, sama ada mereka membantu dari segi barang-barang makanan, dia berikan kepada orang-orang yang sedang memerlukan. Memang ada yang tidak mampu lagi untuk memberi, untuk ya, untuk mencari nafkah. Sehingga kita dengar pada hari ini, ada yang sanggup membunuh diri karena tidak ada makanan. Begitu juga dengan jemaat-jemaat di Makedonia ini, walaupun mereka miskin, tetapi mereka kaya dari segi kemurahan. Mereka dapat membantu, ya, penginjilan. Mereka dapat membantu untuk pembangunan rumah Tuhan. Mereka juga dapat membantu kepada jemaat-jemaat yang sedang di dalam masalah kekurangan makanan. Sudah tentunya persembahan-persembahan yang mereka hulurkan itu ya digunakan oleh hamba-hamba Tuhan untuk dalam perjalanan. Sudah tentunya persembahan-persembahan yang telah dikumpulkan itu supaya ada makanan di rumah Tuhan. Itulah tujuan-tujuan memberi persembahan. Bagaimana kita mau mendapat berkat daripada Tuhan? Mari kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit untuk mendapatkan ikan yang lebih besar. Memerlukan mata kail yang besar, umpan yang besar. Tujuannya adalah di mana ya kita memberi persembahan kepada Tuhan, itu menunjukkan perbuatan kita. Kita mengucap syukur ya kepada Tuhan atas kehidupan, atas berkat-berkat, atas damai sejahtera, ya, semua itu adalah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita harus berikhtiar. Berikhtiar maksudnya ada jalan kita untuk melaksanakannya. Jangan kita menganggap ya remeh terhadap memberi persembahan perpuluhan, terutamanya memberi persembahan perpuluhan. Di dalam Matius pasal 16 ayat 26, apa gunanya memperoleh seluruh dunia jikalau kehilangan nyawanya? Tidak ada guna kita memiliki harta seluruh dunia, tetapi ya kehilangan nyawa kita, maksudnya harta yang ada di dunia yang kita miliki tidak menjaminkan keselamatan rohani kita. Di dalam 1 Timotius, mari kita melihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6, kita membacanya di dalam ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. Ayat yang ke-18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, dalam kehidupan kita berbagi, kemurahan, itu satu dasar kita untuk mengumpulkan harta di surga. Mengumpulkan harta di surga itu adalah yang terbaik. Mari kita melihat lagi. Di dalam ya 2 Korintus, mari kita melihat 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 kita membacanya di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. 2 Korintus pasal ke-5 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Saudara yang kukasih dalam Tuhan, kita yang hidup sekarang ini hanya menumpang sementara. Kita hidup dalam dunia ini bukan hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya adalah di dalam kerajaan surga. Rumah kita di dalam surga. Suatu tempat ya yang kekal.
tidak ada penghujungnya. Memang tempat itulah yang kita impi-impikan. Dengan taat kita menuruti segala firman Tuhan. Dengan hal memberi persembahan. Dengan rela hati kepada Tuhan. Membantu orang lain. Dalam waktu keadaan yang memerlukan. Memberi 1/10 itu tidak boleh dikurangi. Sejak dari zaman dahulu purbakala, tokoh-tokoh dalam Alkitab mencatatkan mereka memberi persembahan perpuluhan itu sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan mengindahkan jika umat senantiasa memberi persembahan perpuluhan. Kalau mengambil hak Tuhan, kita sama seperti pencuri. Di mana ya, pasti akan mendapat hukuman dari Tuhan. Hukum yang ke-8. Ya, saudara, hukum yang ke-8 itu jangan mencuri ya. Dan setelah kita memberikan, ya, persembahan kita kepada Tuhan, kita tidak boleh menganggap itu masih milik kita. Tetapi itu adalah milik Tuhan. Maksudnya setelah kita memberikan persembahan kita, memasukkan ke dalam tabung persembahan tersebut, dalam jumlah yang banyak ataupun sedikit, maka kita tidak boleh menganggap itu adalah milik kita, milik saya. Tetapi itu telah menjadi milik Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Firman Tuhan yang dapat dikongsikan bersama pada hari ini sampai di sini, kiranya semuanya ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Sila berdoa di dalam hati. Amen.